Para pendemo yang tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat melakukan aksi di kawasan Patung Kuda Arjuna pada hari Rabu 28 Oktober 2020. Kurang lebih sekitar 200 massa hadir untuk menyuarakan aspirasinya, disertai tulisan-tulisan yang menjadi pokok aspirasi mereka. Mereka menuntut agar segera mencabut Undang-Undang Cipta Kerja karena dapat berdampak buruk terhadap masyarakat kaum buruh dan tani. Di samping itu, massa aksi terlihat tertib dan saling menjaga jarak. Dari Jakarta, Wahyu, Ibnu, dan Mutia, Tribrata TV, salam Tribrata.